Ich gün. Halo sobat gadget sekalian, selamat datang kembali di Silver Gadget Channel, segmen Tell the Story of Seal Online. Kali ini KZ bakal memenuhi janjinya KZ, yaitu bakal bikin konten tentang upgrade job 2 dari karakter priest ke karakter apostel. Jadi job 2 nya dari priest ya. Sini udah dipersiapkan, kita akan langsung ke game ya. Oke. Nah, ini KZ pakai karakternya Ken Regina. Dan kita akan langsung menuju Elim. Oh ya, by the way, seperti yang KZ bilang kemarin, KZ di sini bersama dengan Stas dan dia sedang bekerja di Jepang. Orang Indonesia tapi kerja di Jepang ya. Jadi dia bisa bahasa Indonesia. Ayo. Nah, pertama-tama ini kita harus ke Mortis dulu. Dan di sini kalian udah nyiapin Apostel Vow dan Apostel Breed. Nah, masing-masing 20 28, ya kebanyakan sih lebih 8, enggak apa-apalah. Oke, ini disiapin dulu. Kita ngomong dulu ke Taylor. Terus oke. Terus dari sini, ini kita ngomong sama Claire. Dan nantinya ya, karakter ini tuh bakal kasih full INT statusnya. Hey, what's sent here by color? Okay. Terus kita ngobrol sama si Mutia. US Empress, yeah, seems quite right. Can you please go? Empress, here we go. Okay, ini kemana nih? Terus dapat proof fix crown. Okay, berarti langsung ngomong lagi sama si Claire-nya. Tapi Claire-nya di sini kasih nggak terlalu seneng ya, bentuknya kok kayak tante-tante gitu. Mending yang waktu kayak di sini Indo dulu agak lucu gimana gitu. Tidak. Nah, ini kalau udah sekarang ke stack to Sabin. Sabin berarti di service. Nah, ini kita ke service. Ke service kasih nggak bakal lewat teleport yang ada di wagon ya, tapi bakalan lewat tempatnya battle pad. Kenapa alasannya? Mirip. Masih OTW Sabin. Nah, ini agak dipercepat dulu, kita akan sampai ke Sabin. Nah, kita masuk ke sini ya. Ngirit segel sih. Lupa, rasanya ada guardian ya. Bentar. Keluar dari sini langsung masuk service nih. Tuh kan, masuk service. Dah, pakai guardian. Guardiannya nggak ada dong. Tes. Oh, dia ada di tempat tes yang pertama. Siap. Pakai guardian dulu ya. Masih ada dong, lumayan banyak nih. Di sini udah nyiapin untuk kemarin. Pakai aja biar nggak lama ya. Oke, buka dulu. Kita naik kuda TikTok. Oke. Sabin. Dulu ya pertama kali main Seal Online ini nyari Sabin susah banget. Kalau sekarang mah ketika kita kebingungan di atas itu ada tandanya, jadi udah dipermudah, nggak terlalu susah kayak dulu. Sabin di mana? Ini bukan negara-negara nanti.
Di sini sabinnya. Salah, kedudukan lagi. Bentar ya. Agak ke sini kayaknya. Sini. Sabin. Di mana Sabin? Aduh. Dari Sabin. Kamar mandi banyak, itu mah sabun. Aduh. Kok lupa ya Sabin di mana ya? Sabin di mana ya? Sini. Ini mah mau ke bukan. Satu belokan lagi. Padahal sering nongkrong di service ya, tapi kok bisa lupa ya? Nah, si Estas sudah ada di tempat yang pertama, jadi tinggal berangkat ke sana. Ada yang jualan dong, buset. Di service ini nggak terlalu ramai, tapi dia ada yang jualan. Kayaknya muter-muter, kita cari dulu bentar ya. A few moments later. Aduh, ternyata si Sabinnya itu ada di C4. Dan ternyata kalau gini nggak kelihatan tadi itu. Begitu deketin sini baru kelihatan ada lama. Aduh, astaga. Ini rekaman by the way jam 11:30 malam. Aduh, beda jamnya juga lumayan lagi sama di Jepang. Oke, ini udah siap. Nah, perintah selanjutnya adalah Sabin letter. Go find Tyler. I wonder I can take my class to the next level. To the next level. Nah, kalau ini nggak apa-apa, kita loncat ke Elim. Elim bayarnya bakar cegelnya ya. Buang-buang cegel itu cuma 2.000. Nah, kalau yang lain teleport kayak gini mau wudhu kayaknya enggak deh. Sepi juga ya. Oke. Kita ke Taylor. Ini by the way kalau buat awal-awal masuk ke sini tuh prepare untuk job 2 itu pakai diamond, harus siapin satu diamond, kemudian 750.000 cegel. Udah gede dia. Jadi pakai bahasa Sunda ya, padahal kan dia orang di Jepang ya. Orang Jepang pakai bahasa Jepang. Aduh. Dari ke sini enggak tuh. Udah di sini. Di itu gua kurang di kedua. Ini kalau nggak dibantu sama dia, waduh, gebuknya ini mati nih, 135 sampai kapan? Mana ini statusnya full IN ya lagi? Tuh, full IN deh kan? Padahal magic sampai 1500. Nah ini mantra yang kemarin dapet. Sama aja dipakai di sini. Nah, kita akan ini dulu. Sama aja. Go. Gak mati tadi, gak beres lagi nih.
beres ya? Kok gak beres? Kok gak keluar? Mana seru? Edan, wow, dipindah. Gak keluar. Aduh, langsung pindah. Lupa ya, sorry. Tas. Gak pindah nih. Aduh. Gas. Nah. Mantap. Gaslin lagi. Aduh, lag. Ayo, pindah lagi. Ini ada 8 tahapan ya. Nanti habis itu baru yang nukerin. Tolong. Wait. Sini kok gua. Gaskin. Ajar dia saudara ini. Mantap. Aduh. Gagal. Bentar. Oke, gas. Ayo. Edan, serem gini. Guys, gun. Ini rencananya ya, Charbris ini tuh bakal dipakai buat hunting di Candy nanti. Ya, makanya ya doain aja sih, mudah-mudahan aja bisa cepet dapat ini ya, dapat rezeki buat beli laptop ya, ngasih makan, nge-lag. Udah ke 7, tinggal satu lagi nih. Ini gue belum setel buat kesimangan.
Tepuk tangan dong. Tepuk, tepuk, tepuk. Coba kalau Chris ini yang ngegebuk langsung, pok, meninggal langsung. Ayo, ini. Pasti bisa. Aduh. Makasih. Aduh. Nah, ini nih tempat yang jarang banget orang ikutan di sini. Visinya. Gosh. Gosh. Cepet ya. Aduh, ikutnya apa sih? Dia pakainya luar biasa. Aduh, pantas. Oh iya ya, ini popstar. Ini kayaknya juga punya nih kemarin. Aduh. Oke. Okay. Terus kalau udah gini kemana nih? I want to take the apostle exam. Nah, ini ada di ya. Bentar. Makan dulu. Nih, kabarin dulu. Dan disper. Bentar. Exam 9. Ini apostle. I want to be apostle. Oke. Okay? I want take exam 9. Udah 150. Terus itu kan udah dapat. I want ini. Nah, ini udah. Terus tinggal gebuk si momonnya. Nah, kalau job 2 itu momonnya beda-beda ya, pas ininya sesuai dengan sesuai dengan jobnya masing-masing. Jadi kalau yang standar selain cook sama ini ada di Eastern Red Soil, ada yang juga di Moibus dan kawan-kawan. Ntar deh kapan-kapan kalau kasih update lagi perubahan job 1 ke 2 mungkin bakal di-share lagi. Kan ada assassin, ada craftsman sama ini yang belum kan. Sama artisan tuh, artisan belum sama demo. Momonnya di mana ya? Momonnya di mana? Di mana ya? Nih, nyari dulu nih. Lupa Bentar. Bentar ya, cari dulu momonnya. A few inches later. Agak lupa sih taruh di mana ya. Pris. Gambler Bell, Wizard, Apostle Bell. Nah ini ada nih. Dia di mana? Oh,
Waduh, jauh. Ya, tahu gitu mah dari tadi ya. Lupa pakai map detail. Aduh, sudah dipermudah banget ini sih. Jalan, jalan. Muter-muter juga ya. Ini kayaknya setelah ini beresin dulu, ke puderin dulu. Buset, banyak banget ya Allah Gusti. Serem ya. Iya bro. Kelar. Oke, balik lagi ke sini. Pokoknya beresin dulu ke puder, abis beres puder baru mulai ada 4 hero, terus episode 1, episode 2 dan lainnya bakal di share nanti ya, karena dulu pernah bikin tapi nggak ada facecamnya, jadi kaya belum kelihatan di situ ya. Siap, ini akan kita selesaikan 10 tahap ini, 11 ya. Jangan mati konyol. Oke. Ya. Oh, ampun bos. Oke, ini balik ke kota dulu. Kita akan ke mana ya? Elim deh. Elim. Ini udah beres, dia udah jadi apos. Tinggal kita ambil item di Gulsonnya yang buat apos ya. Oke. Nih, deh, biar kelihatan formal, kita ke Gulson. Tinggal habis ini nambahin apa namanya, nambahin reputasinya sampai pudar. Udah gitu kita baru habis-habisan ngurusin 4 hero. Ah, di situ level 180. Kalau ada rezeki, KZ bakal ini ya. Apa namanya? Bakal persiapan untuk beli perlengkapannya, item, HTBS-nya dan lain sebagainya. Ini udah semua, kayaknya udah semua. Sudah sah. Nah, sudah lengkap. Kita cari tempat yang nggak terlalu ini ya, nggak terlalu berisik. Oke, thanks ya. Sekarang ini udah ada di sini. Nah, ini kita lihat T-nya, kemudian intelijennya di fullin, intelijen max, jadi semuanya akan bertumbuh pada magic power. Oke, continue. Wah, mantap. Terus habis itu tinggal setting new classnya nih, jadi setting ya.
Pokoknya bahasan Gaze kali ini hanya untuk naikin dari priest ke apostle. Sisanya sudah selesai. Jadi tinggal tunggu bahasan Gaze berikutnya bakal ngebahas apa. Kayaknya Gaze bakal buka lagi Grebit, Golden Chest, sama Marble untuk karakter yang priest ini ya. Soalnya butuh aksesoris di sini. Tapi kalau dapat ya kan. Jadi tunggu aja pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan kasih dapat yang bagus, dan juga mungkin setelah updatean yang baru nanti, maksudnya updatean video ya, bukan updatean gamenya. Nanti kasih bakal membagikan apa aja yang mau di giveaway kan. Jadi tunggu setelah pembahasan buka Grebit yang baru nanti ya. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang seal, boleh dipertanyakan, silahkan di bawah kolom komentar. Dan mungkin di bahasan berikutnya kita bakal tanya-tanya sama Stas ya, kan dia sekarang lagi ada di Jepang. Di Jepang tuh lagi ngapain, kalian boleh tanya aja di sana. Kita langsung bilang aja Stas, nanti mau nggak di NA di Jepang lagi ngapain. Kalau mau nanti kita bakal sharing. Oh agas, soalnya biar tahu di sana ada nggak sih player seal yang main selain ini. Jawabnya nanti aja ya. Ini masih rekaman, ini masih direkam. Oke, bahasanya Kaze segitu dulu kali ini karena sudah naikin dari priest ke apos. Mudah-mudahan bahasan kali ini bermanfaat dan juga sangat memberikan hiburan untuk sobat Kaze sekalian. Thank you udah nonton, sampai ketemu lagi di bahasan tentang TTS Tell the Story of Seal Online berikutnya. Sampurasun minasan. Sampai jumpa. Dadah.